Pekan gayo semayang katanya. Truk limang poh wate gayo semayang si uruh si malam. Maya katanya le katanya di antara hikmah semayangnya pula le. Tinggal semayangnya hanya tinggal. Nah jawab le Allah. Hai Muhammad, kalau seandainya ada daripada kalangan hamba-hambaku, umatmu, mereka menanyakan padamu, kenapa mereka mesti melakukan salat lima waktu. Dan dosa raya, salah raya, menyahanai semayang, menyakai tinggai wajib dikata. Tak jawab Muhammad, menyaitanya yang bagata, kupa semayang, pekan payah semayang, inna salata tanha anil fahsya wal mungkar. Kupuah sembahyang, putra faedah sembahyang. Sesungguhnya salat lima waktu. Sesungguhnya salat yang engkau lakukan sehari sepat, sehari semalam lima waktu. Itu adalah sebagai perisai, benteng. Bagi pribadi orang yang sembahyang. Supaya bet terjatuh dalam perbuatan yang salah di sisi Allah. Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Hanya kekuatan salat yang benarlah yang dapat mencegah dirimu daripada berbuat dosa besar. Nah, orang ke semayang, tapi dosa mentang ke pembuat. Dan dosanya raya-raya, putra yang salah. Pertama salah sembahyang ataupun yang terhidup salah. Yang jelas sembahyang anak salah. Tanya yang semayang kalau terarah wadita semayang. Ini hanya ada. Yang sembahyangnya yang ia jaga katanya. Sembahyang yang modern teh yang ia jaga buat yang salah. Tinggal katanya 100 dalam buat yang salah. Adalah sembahyang yang hadir hati di saat kau lakukan. Ubena anggota katanya lahir dan batin. Hadir untuk berserah diri kepada Allah. Kepada Allah. Yang amanah. Maka yang mengkait dengan masalah yang katanya. Buat malamnya. Nah, pegang ada, kamu itu melakukan maksiat. Sesungguh maksiat itu yang engkau lakukan adalah menyebabkan kehancuranmu. Dan sebesar-besar zalim yang engkau lakukan. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu. Dan seperti tentara. Maka tilik olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia. Nah, butuh kagetanyo tak jaga anggota. Menyertekedi tanyonyo sidro raja. Nah, rakyat ketanyo, adakah rakyat yang nabak ketanyo nyan ka sejahtera, ka selamat jinyan daripada neraka Allah? Karena kepertanggungjawab oleh Allah. Lahir tanyo kena dalam dunianyo tungkuhana dosa. Kullu mauludin al fitratil Islam. Semua manusia yang terlahirkan ke dunia bebas daripada dosa siapapun dia. Jangankan anak urang Islam. Anak kate ban lahir lang dunia, jihnya suci daripada dosa. Nak salah ini. Maka dia kedi lagi orang pegah anak dina. Mana dinanya pergi tetap terhormat gimnya kajir ke manusia. Orang ji. Mana bajir? Anak bajir. Gekan le orang anak bajir, anak di luar nikah. Yang salah kan ji. Mak ngeniah. Ini lagi biasa manusia. Adakah dia itu berdosa? Tidak. Mana kafe dengkuhan ada syai? Anak kafe balahe udonya menyegolong balik hana dosa. Menyekam mayat nyan baru na cerita baru bagi ji. Baru na cerita lain. Sehingga dalam aturan Islam, dalam nanggro getanyo, dalam aturan getanyo udah Islam, tekedi na merempok lakiat. Pelakiat anak nyet hana po. Karena lagi merempok bayi-bayi yang langtung bro. Kejadian-kejadian yang terdengar-dengar oleh kita yang kamu rempah anak mian babi ni jalan, kamu rempah anak mian yang perdaya babi thang. Babi thang kan lecoh mana, kaycoh uriam. Yang ban-ban ke kejadian, kamu rempah anak mian yang gua lumuh oleh panjang lumuh ipelahi anak uriam. Yang kejadian yang lawit-lawitnya. Kalau seandainya tidak terarah siapa yang empunya bayi, maka bayinya tetap berhukum anak urang Islam. Tengah itu biar dalam masalah. Puata hukum anak miat yang merempat bajalan. Jihnya kapi pu Islam. Ke masalah teh ma teh yah dekatan teturi. Nyo anak nyo Islam. Pukul anak urang Islam pukul. Pakarna pertanyaannya. Andai kata mesti terkedi kejadian daerah ketanyo. Nasidro kapi mumai.
pelu. Jadi nainang kape dirawa nauri nang kape ji tengah mume. Muiwe di nang daerah kita yo muiwe nang la tabla. Hanamo ho ho ya. Ihi ye juji nya uru mume. Tengah bengah melahir tengah bengah merempuh anaknya ina mati pangkurnya. Adapun merempuh anaknya ina pemindoran la tha, ada kala merempuh anaknya ina langampo. Kalau ta parita ino di belakang belang hana urang yang hamil mudirau. Andai kata nah hana mungkin melahirkan, artinya golong tuh wate melahirkan. Ika pinya na wate wi uro tikahi kena melahirkan ru. Merempo anaknya tinggal bunga. Mandu urang yang nakalan kapinya wi wi terenta urang kebega. Tupo anaknya langsung urang kebega anak kapi berau. Hai lain tapak hana yang hi. Yang perlaya kita yang anaknya pupu anak kafir Islam ji ataupun kafir ji tabak yang wewe barawat kafir gejok keputusan karena tinggai ji karena lahir ji dalam nanggro Islam ji niapnyo ino mayoritas Islam nanggro getanyo nanggro Islam dan mandu mudung Islam jadi anaknya kehormatan karena merempok dalam nanggro Islam anaknya dikira anak urit dalam foyang tuntung foyang pelihara pelihara tetapi untuk sebut mahramnya lah inlor yang jelas yang genek pengapu kullu mauludin alal fitratil Islam kalian semuanya semua makhluk yang terlahirkan ke dunia anak Adam yang ban lahir udunya anak barangkapo tetap jinyan gehukum tanpa dosa illa abuain mandum anaknya lahir di atas kesucian Islam tanpa dosa terkedi meninggai tengah mayat tak mau surga menang hukum man andai kata kejadian lagi wate dudo-dudo ji pakan anaknya salah padahal awai wate lahir ke dunia hana masalah illa abuaihi karena kesalahan orang tuanya lah. Karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua si anak, baik ayah ataupun makji, salah bak geberi pendidikan. Illa abuaihi, kecuali bapaknya lah yang salah. Yang mengarahkan anak itu menjadi generasi Yahudi, ataupun anak itu menjadi generasi Nasrani. Dari Nabi kalian pegang, akan teruk bahtabuh mathah dengan. Saya ti zamanun alal umati bit-bit akan terjadi baksabuh masa di atas umat lu. Ia tabi'una man min khalbihim. Mayoritas daripada umat lu yang nabak kedonya mereka mengikuti orang-orang sebelum mereka. Artinya rame umat Nabi Muhammad bak kedonya. Nyo bak masa getanya uronyo. Rame urang hana diikut yang geikut le urang segolong getanya. Tapi rame urang bak lawitnya. Geikut urang yang urangnya segolong Nabi Muhammad. Tahu urangnya Yahudi wa Nasara.